Oke, selamat datang di Kandang Mobil Channel. Kali ini kita akan review sekaligus menjual, teman-teman. Nah, kali ini agak sedikit jarang kita jual ya. Ini mobil Kia, mobil Korea. Dan sekarang juga ini mobil ini sulit ditemui di jalanan, teman-teman. Karena dia langka. Masuknya itu hanya ya banyak sebetulnya, cuman mungkin pada zamannya mobil ini terlalu mahal untuk dibeli, jadinya dia kurang begitu laku ya, teman-teman ya. Ini adalah Kia Syuma tahun 2000. Bagi teman-teman yang tahu Kia Syuma itu kemunculannya awalnya tahun berapa, silahkan komen aja ya. Mobil ini sudah ada sunroofnya sebagai opsional bawaannya ya, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak dengan mendukung Kandang Mobil Channel. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar selalu update video dari Kandang Mobil Channel. Nah, kita lihat mobil ini sebuah mobil sedan ya kalau dilihat, cuman dia ini sebetulnya hatchback, teman-teman. Jadi sebuah mobil hatchback itu kacanya yang belakang ini ikut keangkat ya. Nanti kita lihat, kita buka ya. Mobil ini sebuah mobil hatchback, cuman dia bentuknya memang sedan. Cukup panjang juga mobil ini, tidak bisa dibilang mobil compact ya. Jadi dia sebetulnya memang medium size. Jadi kapasitas mesin pun 1800 cc. Ini mobil yang akan kita jual tahun 2000, teman-teman. Dia sunroofnya ini sebagai opsional ya, jadi bawaannya pabrik bukan pasangan. Dan mobil ini sudah jarang ditemui di jalanan. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu, setelah mobil ini dilanjutkan dengan Kia Spectra ya. Sebetulnya Kia Spectra itu mesinnya hampir sama, cuman dia spec down ya, jadi tidak ada sunroof, terus ada pemotongan fitur ya. Nah, kalau yang di Kia Syuma ini sudah lengkap, teman-teman. Cuman memang modelnya itu tidak selera semua orang Indonesia. Bagi lihat dari depan lampunya ini mirip-mirip malah Hyundai Coupe ya. Hyundai Coupe itu bentuknya seperti ini. Mirip-mirip, dia lampunya terpisah antara headlamp dan yang lampu head beam ya. Dan mobil ini memang sebetulnya cukup elegan juga mobil ini, dan nyaman dikendarai, teman-teman. Bagi teman-teman yang akan mencari mobil sedan nyaman, mewah, dan berkelas ya, Kia Syuma ini adalah alternatifnya. Sekarang kita lihat bodi secara keseluruhan. Modelnya pun dia belakang ini cukup menarik ya, dan fiturnya ini cukup lengkap, teman-teman. Bagi sedan pada zamannya itu sudah ada wiper belakang, rear defogger juga, terus dia third backlampnya rapi ya di belakang sini. Nah, mobil ini memang jarang ditemui karena dia memang ini warnanya merah, teman-teman, jadi asli merah. Dia cukup langka di pasaran ya, kebanyakannya warna beige, biru, hitam. Nah, ini dia warna merah, merah downhill nih, teman-teman. Nah, mobil ini sudah dilengkapi cakram belakang, teman-teman. Jadi disc brake depan belakang ya. Cukup, fiturnya cukup lengkap juga. Namun velgnya cuman kecil ya, ring 14. Dia dibalut profil ban 185/65R14. Jadi mobilnya besar cuman velgnya kekecilan nih kayaknya. Cuman cukup menarik juga. Sekarang kita lihat interiornya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat interior dari Kia Syuma tahun 2000, teman-teman. Di sini door trimnya bentuknya cukup menarik ya, teman-teman ya. Sudah dilengkapi dengan power window. Dan di sini juga ada airbag untuk kisi penumpang depan. Dan di sini kisi-kisi AC, dan ini ada jam digital dan banyak pencetan ini, teman-teman. Ini cukup fungsional, ada untuk hazard, untuk rear defogger, untuk fog lamp ini ya. Terus ini ada untuk wiper depan. Wiper belakang, maaf. Dan di sini tipnya masih bawaannya, teman-teman. Jadi merek Kia ya, masih menggunakan kaset. Dan menariknya di sini memang arah semburannya untuk pengaturan AC cukup lengkap. Jadi cukup lengkap, ada untuk defogger depan, dan juga di sini walaupun tidak dipakai tapi dia ada heaternya. Ini untuk menghidupkan AC, dan di sini untuk open close airnya. Speed pan-nya sampai 4, teman-teman. Dan untuk setir dia mungkin teman-teman, bagi teman-teman yang tahu, ini setirnya mirip ini ya, teman-teman ya, Kia Carnival ya,
cuman di warnanya black. Terus di sini panel instrumennya. Oh ya, di sini ada nyala check engine, teman-teman. Ini ada soket yang kotor ya. Jadi nanti kita terima pembeli terima tidak hidup, jadi terima normal semua. Sebetulnya ini mesinnya normal, tidak ada masalah walaupun check engine-nya nyala. Cuma nanti kita cek lagi, kita scan lagi, scanner lagi, dan ada soket-soket yang perlu diganti, kita ganti. Karena mobil ini jarang digunakan, teman-teman. Terus di sini kita lihat di sini ada untuk pengaturan lampu baca, dan juga di sini ada untuk sunroof. Nah, sunroofnya ini dia ini karena jarang dipakai, jadi ini ya teman-teman ya, macet ini. Tapi rencana akan kita betulkan. Di sini switchnya tuh mati nih. Nah, switchnya ini kayaknya bermasalahnya nih. Nah, switchnya ini bermasalah. Untuk panel instrumennya simple, namun informatif juga ya teman-teman ya. Terus ini joknya sudah dilapis kulit ya. Dan mobil yang menarik di mobil ini kilometernya baru berjalan 79.000 teman-teman. Jadi service record Kia ya, ada service recordnya. Dan ini kita lihat door trimnya teman-teman. Ini lipetan-lipetan pintunya. Dan mobil ini sebagian besarnya catnya orisinil ya, walaupun ada beberapa bagian yang sudah di spet. Seperti ini, tidak ada bekas dempul teman-teman. Dan list-list kaca, ya itu semua ya. Dan spion ini sudah elektrik, walaupun belum elektrik retract. Oke, sekarang kita lihat kondisi kompartemennya dari Kia Siuma tahun 2000 ya teman-teman ya. Ini asli merah, benar-benar asli merah, yang dimana itu sangat langka di Kia Siuma ya. Biasanya warna-warna yang tidak mencolok. Kita lihat ini fender sebelah kanan, rata masih utuh semua. Ini kondisi mesinnya ya, kering, tidak ada netes-netes oli. Kita lihat apron depan, benar-benar masih full orisinil, belum pernah di repair atau di spet atau di sol ya. Jadi masih benar-benar utuh teman-teman. Kita lihat ini kondisi kap mesinnya dari Kia Siuma tahun 2000 yang asli warna merah. Nah, dia ini dibekali mesin 1800cc DOHC ya, dimana mesin ini sangat bertenaga, dia 16 katup, 16 valve, dimana dia ini memang sama persis yang digunakan dengan yang Kia Carens. Jadi ini ya, berbagi mesin dengan Kia Carens, dia sama persis. Apabila spare partnya ditanya di toko-toko itu susah, cari aja ini mesin Kia Carens teman-teman kalau nyari spare partnya, karena dia sama persis. Dia berkapasitas 1800cc teman-teman. Ya, ini tenaganya sekitar gede juga ya, 101 HP, dan torsinya 148 Nm. Kita starter suaranya. Nah, itu teman-teman, suaranya sendiri sangat halus karena ini dia masih low kilometer teman-teman. Jadi mobil ini masih low kilometer, makanya suaranya sangat halus. Kondisi mobil tidak ada PR, insya Allah tinggal pakai. Mesin juga kering ya teman-teman ya, matic normal, sangat halus sekali.